Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih dengan tutorial 3D dengan memakai Google SketchUp, teman-teman ya. Dimana kali ini temanya yaitu saya akan membuat, gimana sih Bang Oji, yaitu membuat bentuk kursi Cheetos ya. Kursi Cheetos itu biasanya banyak digunakan di kegiatan-kegiatan organizer seperti meeting ataupun apapun, teman-teman ya. Kursi Cheetos bentuknya seperti ini. Nanti hasil finishing akhirnya yaitu seperti yang teman-teman lihat di video awal tadi. Dan itu tadi referensi saya aja, tapi pembuatannya nggak seribet yang teman-teman bayangin tanpa plugin Google SketchUp apapun, teman-teman ya, inget-inget ya. Oke, langsung saja di sini teman-teman buka Google SketchUp-nya, teman-teman. Dan jangan lupa langsung pertama itu selalu pastikan, biasakan yaitu di klik view, di animation, di setting, yaitu kita ke unit. Formatnya dari arsitektural kita rubah ke desimal. Formatnya itu biasanya terbiasanya teman-teman pakai ukuran apa? Saya pakai ukuran sentimeter, teman-teman ya. Dan presisinya 0,0, teman-teman ya. Dan langsung kita close. Dan di sini teman-teman sebelum saya beranjak ke desain kursi Cheetosnya, saya cek dulu di di Google itu banyak bentuk macam-macam kursi Cheetos contohnya, teman-teman ya. Dari yang beda sandaran, beda ukuran, beda bentuk, ini semua termasuk kursi Cheetos, teman-teman ya. Dan tapi kali ini saya memakai yang sesuai yang saya desain tadi, teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini teman-teman. Setelah dirubah ukurannya, dimensinya, lalu kita teman-teman kita buat ukuran kursi Cheetos itu 40 cm kali tinggi 85 ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bermain ke line, kita klik kiri pada keyboard, kita arahkan sampai sumbu hijau ya. Kita tulis di keyboard 40, kita tekan enter. Terus di sisi sini juga 40, kita tekan enter. Di sisi sini juga kita tekan 40 enter dan kita tutup dengan endpoint. Dan ini udah ukuran kursi Cheetos. Ini kita buat tempat duduk ya, teman-teman ya, tempat duduknya. Lalu teman-teman kita ukur di sini saya buat 5 cm. Ini buat apanya Bang Oji? Yaitu buat sisi-sisi ujung-ujungnya yang agak melengkung, teman-teman ya, nggak seberapa itu ya. Semua 5 cm, teman-teman. Oke, setelah itu kita beralih ke 2-point arch ini, teman-teman ya. Lalu kita arahkan ujung ke ujung sampai dia berubah jadi menu ungu ya. Kalau ungu itu dia langsung kehapus ya. Klik lah, klik dua kali dia langsung kehapus. Tapi beda kalau menunya biru seperti ini, teman-teman ya. Misalkan nggak ungu ya. Kalau seperti biru itu aja itu nggak akan kehapus. Hitam ini juga nggak kehapus lah, teman-teman bisa lihat ya. Tapi teman-teman pastikan dari ujung ke ujung itu pastikan sampai ungu, jadi dia sama ya. Klik dua kali dan dia ini sama, ini sama. Ini juga kita klik ke ujung sampai berubah jadi ungu, kita klik dua kali. Ini juga ujung ke ujung, jadi dia semuanya 5 cm ya. Oke, setelah itu teman-teman kita pilih pass and pull. Kita tarik ketebalan tempat duduknya itu sekitar 3,5 cm ya. Kita tarik 3,5 cm, yaitu ditulis 3,5 di keyboard. Kita tekan enter. Dan nanti tempat duduknya akan setebal ini, teman-teman ya. Biasanya kursi Cheetos itu tebalnya 3,5 sampai 4 cm sih, teman-teman, biasanya. Oke, kita beralih ke langkah selanjutnya. Nggak mungkin kan tempat dudukannya itu cuma kotak kayak gini aja ya. Nggak ada kayak tempat dudukannya itu kan sedikit busa ya. Nggak mungkin kotak kayak gini. Jadi kita buat teman-teman langkah selanjutnya yaitu kita ke offset, teman-teman. Kita klik kiri keyboard, tarik ke tengah, tulis 1 cm aja, 1 aja. Kita enter. Lalu kita klik dua kali di sini. Lalu kita klik move. Jangan lupa sebelum ditarik seperti ini, tahan move ya, sambil diklik kiri, langsung ditahan ALT, teman-teman. ALT ditekan, jadi supaya teman-teman bisa ada ketebalannya seperti ini ya, teman-teman ya. Sampai on blue axis biru, teman-teman jangan dilepas di mouse-nya. Klik kirinya jangan dilepas dulu, baru ditulis ketebalannya 0,6 ya, 0,6 cm aja, kita enter. Dan dia udah jadi sedikit agak enggak bentuknya enggak kotak ya. Tapi kita kurang, teman-teman ya.
kita buat lagi teman-teman, yaitu dengan offset kita buat 1,2 ya, tadi 1 cm sekarang 1,2. Kita sama seperti langkah yang pertama tadi, kita klik dua kali yang kita habis seleksi offset, terus kita ganti move di sini, kita tarik. Kalau kita tanpa tekan alt alt itu nggak akan bisa seperti yang tadi ya, sambil ditahan kiri mouse itu tekan alt teman-teman, dan dia akan berubah jadi seperti ini. Tunggu sampai on blue axis baru kita tulis 0,6, dan satu lagi terakhir yaitu 1,2 aja lagi, kita klik dua kali, tahan move, tahan alt teman-teman, klik dua, klik satu kali, tulis lagi 0,6, dan ini udah jadi tempat dudukannya yang sedikit agak enggak berbentuk kotak ya. Nanti di ujung akhirnya kita akan lebih soft lagi, dan ini kita hapus teman-teman yang buat ukurannya tadi biar teman-teman enggak kebingungan ya. Oke, di sini teman-teman kita blok, kita make group ya, dan sekarang kita buat ukuran ukuran alumini untuk penyangga depan, bawah, dan samping teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini kita naikkan dulu ukurannya, sekitar kita buat 45 ya, dari bawah ya, dari lantai ya. Oke, kita buat gini aja biar nggak repot ya, kita buat kotak gini aja, ini buat alasnya, kita blok, kita make group, dan langsung di sini kita balik lagi, di sini kita blok, kita naikin ke atas yaitu setinggi sekitar 45, kita tulis 45 cm, dan di sini udah jadi 45 cm ya. Lalu kita buat yaitu garis di sini teman-teman. Dari ujung sini ke ujung sini, dari sini ke ujung sini kita buat garis baru teman-teman. Lalu kita tarik ke bawah dengan ukuran 45 cm, kan tingginya 45 ya. Lalu kita ke kiri juga tulis 45 cm di sini. Lalu di sini teman-teman kita klik bagian kiri dulu teman-teman ya, klik bagian kiri dulu, kita kita rotate jadi ini bagian depan ya, mungkin jadi berapa ya, cuman 5 derajat aja khusus depan, yang belakang biasanya rotate-nya lebih memanjang ya teman-teman ya, kita rotate yang belakang mungkin sampai 10 ya teman-teman ya, 10 derajat, dan dia jadi bentuknya akan seperti ini teman-teman ya. Baru kita klik dua kali, lalu di sini kita klik dua kali itu kan keblok semua nih, kita langsung buat dengan point to arch lagi teman-teman, to point arch lagi ya. Mungkin kita nggak usah terlalu banyak ukuran deh biar cepet, kita tarik ke sini sampai ke ujung sini, sampai pastikan dia seperti ungu ya, kita klik dua kali, ini juga teman-teman pastikan sampai ke sini, dan kita pastikan sampai ungu, kita klik dua kali, dan ini udah jadi besi penyangganya. Baru kita pilih di sini yaitu dengan memakai circle, kita buat ukuran ketebalan aluminiumnya ya, yaitu mungkin kita buat 1,2 aja teman-teman, 1,2 cm, berarti nanti ketebalannya 2,4 ya, kita enter. Dan lalu di sini kita yang habis kita buat tadi kita blok semuanya, baru kita pilih volume ya, kita klik volume, dan ini udah jadi besi untuk yang bagian bawahnya ya, kita warnain dengan apa ya, kita warnain dengan metal teman-teman ya, kita warnain dengan metal, di sini kita rubah metalnya mungkin menjadi 100. Oke, dan di sini kita group teman-teman, dan di sini kita pastikan kita tarik agak masuk ke belakang, dan di sini udah jadi ya, kita tinggal copy paste saja, kita tarik di sini, dan ini udah jadi besi penyangga bawahnya teman-teman, bisa lihat ya, ini udah jadi bentuk besi bawahnya teman-teman. Oke, sekarang kita buat yaitu besi ukuran yang kita untuk penyangga badan atau penyangga punggung ya teman-teman ya. Oke, kita tarik keluar dulu teman-teman, kita tarik keluar dulu. Kenapa ini nggak saya haluskan dulu? Karena saya masih ambil untuk seleksi untuk besi sanggahan teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman ganti setelah tadi kita ambil ujung ya teman-teman ya. Sekarang kita ukur di sini yaitu ukuran 4 cm aja teman-teman ya, 4 cm. Terus di sini juga 4 cm. Di sini juga 4 cm. Di sini biarin teman-teman ya. Jadi di sini langsung kita buat
sesuaikan dengan apa itu. Ini tadi kita pakai len ya teman-teman ya. Di sini kita pakai len di sini sampai ujung yang kita buat tadi teman-teman, dan satunya juga pas di sini. Jadi ini udah jadi bentuk seperti ini teman-teman. Lalu kita sedikit buat lengkungan juga di sini, di sini sampai ke sini. Nah ini kan biru nih teman-teman ya, biarin. Ini juga teman-teman, nah ini biru, biarin. Baru kita hapus di sini sisi-sisinya teman-teman, kita hapus. Dan kita udah, kalau emang kita lihat jarak jauh udah jadi agak lengkungan sedikit, baru kita tarik, yaitu kita buat line lagi yang sisi sini tadi ya teman-teman ya. Sisi sini tadi kita buat tinggi yaitu 50 cm. Sisi satunya juga teman-teman kita buat tinggi yaitu 50 cm di sini. Kita enter. Baru di sini kita coba tarik sedikit teman-teman ya. Kita tarik sedikit. Mungkin tarik ke sini ke on-ramp green axis mungkin sekitar 1 cm aja ya biar keluar sedikit. Nah, ini teman-teman bisa keluar, lihat ya, keluar ya. Baru kita rubah dengan 2 point arch lagi di sini sampai seperti ini, dan ujung sini juga teman-teman sampai seperti ini. Baru di sini juga kita hilangkan teman-teman ya, di sini ya. Ini pingin saya jadikan juga sampai dia ungu teman-teman. Oke, ini udah selesai. Ini udah jadi apa itu besi penyangga untuk belakang ya. Kita buat besinya. Berarti kita buat dulu yaitu dengan circle di sini tadi. Kita ambil salah satu di sisi sininya ya, teman-teman ya. Tadi ukurannya 1,1 ya. Berarti 1,2 kita enter. Berarti ini udah besi penyangganya, teman-teman. Tapi sebelum itu kita buat yang atasnya dulu di sini. Kita tadi tarik lengkungan ya. Kita tarik lengkungan dulu di sini tadi teman-teman. Jadi di sini tadi kita buat, kita hapus dulu yang buat besinya ya, karena kita belum buat atasnya ternyata teman-teman ya. Kita buat satu kali lagi di sini, kita miringkan sudut derajatnya untuk tempat sanggahannya mungkin sekitar 4 derajat, dan satunya juga teman-teman 4 derajat teman-teman. Kita buat sudut kemiringan 4 derajat. Baru di sini kita tutup dengan line, dan ini udah jadi teman-teman ya. Dan di sisi atasnya juga kita buat sedikit seperti ini. Ini juga, dan ini udah jadi ya. Baru kita buat ukuran besi aluminiumnya untuk di atasnya teman-teman ya, yaitu dengan menekan circle di sini, tahan shift, yaitu kita tarik tadi ukuran besinya 1,2, kita tekan enter ya. Baru gini kita blok semuanya, baru kita klik offset di sini, dan dia udah jadi besi penyanggahnya. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini teman-teman bisa lihat besi penyanggahnya, kita turunin sedikit teman-teman. Mungkin segini, dan kita warnai dengan apa itu metal gold. Dan ini teman-teman udah jadi ya, teman-teman ya, untuk besi penyanggahnya. Baru kita klik group. Baru kita tarik ke belakang teman-teman ya, dan masih ada sisa untuk yang kita buat untuk sanggahannya ya, yang garis hitam ini ya, yang garis hitam depan ini yang gak keikut, itu buat penyanggahannya ya teman-teman ya. Oke, langkah terakhir yaitu teman-teman, kita hasilnya yang kita seleksi tadi untuk tempat duduk aluminiumnya, kita tarik ke depan dulu. Kita langsung aktifkan yaitu ke line. Kita buat dari ujung sini, terserah ukurannya berapa, kita klik biar dia jadi bentuk seleksi. Dan yang ini kita hapus teman-teman, kita nggak butuh yang bawahnya karena udah selesai. Dan nanti bentuknya akan seperti ini teman-teman ya.
Dan lalu kita yaitu buat lengkungan aja untuk bawahnya teman-teman segini ya, mungkin segini kita tarik mungkin ke bawah segini, kita hapus dulu yang sisi-sisinya. Lalu kita seperti yang kita ngebuat untuk alas tempat duduknya ya, seperti ini tadi kita buat bentuk, yaitu kita offset dulu di sini teman-teman, kita offset dulu di sini. Offset sekitar 1 cm baru kita tebalkan dengan menekan move. Dengan menekan move, jangan lupa sebelum kayak gini tekan Alt teman-teman ya. Teman-teman langsung ditekan 0,6. Kita enter. Terus kita buat offset lagi 1,1 cm aja ya teman-teman ya, 1 cm, enter. Lalu kita dengan move lagi kita klik dua kali yang di sini, kita klik move. Kita tekan Alt teman-teman. Sampai ujungnya on green axis kita tekan 0,6. Dan ini sekali lagi ya teman-teman ya, sekali lagi biar sedikit agak itu 1 cm aja. Dan lalu di sini kita tebalkan lagi teman-teman sambil tahan ALT, yaitu dengan 0,5 teman-teman, atau segini aja ya teman-teman ya. Oke, ini kita kita lihat belakangnya pasti akan berlubang kita, yaitu dengan terserah aja kita dikasih ini pasti dia udah hilang teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman kita tebalkan belakangnya yaitu 2 cm sekitar segini teman-teman ya. Dan sekarang kita udah langkah terakhir, kita blok, kita mundurin ke belakang teman-teman, kita tempelin sampai ke belakang. Mungkin seperti ini, dan ini udah jadi ya. Dan bagaimana bang uji pewarnaannya? Oke, sekarang kita akan mewarnaan terakhir, yaitu kita untuk alas tempat duduknya dulu. Kita klik kanan biar soft lagi, kita klik soften. Dan di sini teman-teman bisa lihat bentuknya ya, udah bener-bener nggak ada sama sekali. Untuk ngilangin garis ini gampang teman-teman, tinggal klik aja garisnya teman-teman, udah hilang teman-teman ya. Dan sebentar di sini ngeklik garisnya dulu, menghilangkan garisnya biar benar-benar seperti busa teman-teman ya. Ini tanpa plugin, tanpa apapun teman-teman ya, meskipun plugin di atas saya ini banyak, tapi ini tanpa plugin ya. Oke, yang untuk alasnya udah selesai, kita tinggal warnain aja mau warna apa. Di sini teman-teman saya pakai warna di select ini yang merah teman-teman ya, dan ini udah jadi warna merah. Dan sekarang tinggal alas tempat sandarnya ini juga kita blok semua, kita warnain merah dulu, baru kita klik make group, baru kita klik kanan soften. Dan ini udah jadi teman-teman ya, udah jadi juga. Untuk kita hilangin di sini juga bisa sih sebenarnya ya, untuk dihapus teman-teman bisa lihat ya. Dan ini juga ini bisa kita hapus teman-teman, biar seperti benar-benar seperti busa teman-teman ya. Maaf sedikit video ini agak panjang biar jelas banget ya. Dan ini udah jadi teman-teman, yaitu kursi Cheetos ukuran 40 cm persegi dengan tinggi yaitu 85 teman-teman ya. Lihat teman-teman dari sisi-sisinya, dan ini hasil finishing akhirnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat tutorial kali ini yaitu membuat kursi Cheetos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.